Ya, halo semuanya. Buat Haskira, dan kali ini gue mau ngasih tahu bagaimana cara buat GVX dengan modal Roblox Studio aja. Oke. Yang pertama, oh bentar, ini belum gue apa-apain. Dan ini kita bakal otak-atik supaya bagus. Yang kita lihat sini Lightning. Oke. Nah, di sini ada teknologi compatibility. Kita klik ganti ke shadow map. Nah. Lah oke, okay, tapi bagian atasnya ini kecerahan, oke. Okay. Kita lighting lalu klik plus. Lalu buset, not responding, gila. Nah, oke. Okay. Not responding. Itu kita tambahin bloom. Ini yang bloom ini untuk mengurangi apa ya, yang atas ini yang bersinar-sinar ini. Kita threshold, coba lihat. Nah. Nah. Ini cukup. Nah, kita ke blue engine lalu klik yang matahari ini. Untuk link plunginnya gua bakal taruh di video deskripsi ya. Kita klik. Kalau yang bawahnya ini malam, jadi kita butuhnya siang atau sore. Kita taruh di sini. Dari sini. Ini sini dah. Oke. Okay. Lalu kita ke lighting, terus klik plus dan kita klik sun rays. Wow. Kita di mana ya, di sini mungkin ada. Kalau yang terakhirnya bakal gua taruh di mana materinya yang cocok dah. Oke, okay. Habis itu kita klik color correction, color ko. Habis itu kita sesuaiin aja dah. Berarti ini, nah kalau saturationnya digedein, matanya sakit bu, mata gua sakit nih kalau gede-gede. Kita dua aja, dua, lalu oke, satu ultra cerah kita kurangin, kita kurangin ntar. Lalu kita tambahin blur, terlalu blur. Nah, oke. Okay. Mungkin 4, nah, mungkin udah oke okay dah ini. Nah, lalu kita tambahin sky, karena ini apa ya, sore hari, jadi sunset. Terus kita cari mana yang cocok ya. Ada yang mana yang cocok? Ntar gue coba-coba dulu dah. Pakai ini. Enggak, coba. Sunset sky, coba ini. Ya enggak. Nah, coba ini. Oke, okay. Kita coba ini aja. Nah, kalau kalian pikir ini udah selesai, belum. Dan karena ada Roblox Studio ini update, jadi ada plugin apa ya? Tambahan tuh dua item terbaru. Kita klik lighting plus. Lalu di sini ada depth of field. Nah, ini adalah efek terbaru dari Roblox Studio semenjak Roblox Studio update. Oke, kita klik. Ini kayak in focus kamera. Jadi
yang menurut lo kalian bagus aja. Nah, oke. Okay. Lalu ini adalah jarak. Nah, ini kayaknya sedikit perubahan sih. Oke, okay. Kalau ini hampir nggak ada perubahan sih. Kita cocokin dulu. Nah, habis itu lo oke. Lalu yang terakhir ada atmosfer. Oke. Kita klik. Nah. Lalu ini terserah mau warna apa, tapi kalau gua bakal warna orange. Oke. Terus ke nah 0,1. Nah, yang aja udah sebenarnya yang bawahnya ini itu berguna pas malam hari, jadi ya udah. Nah, kita sesuaikan saja. Nah, kan putih. Coba kita ke sini. Oke. Okay. Kalau misalnya merah, no, ada berubah. Berarti kita cari aja ya nih yang luarnya yang cocok yang mana aja. Berarti yang cocok mana ya? Nah, oke, okay. Buat gue ini cocok sih harusnya. Terus apalah, warna apa yang cocok ya? Gini aja, oke. Okay. Oke, okay, terus tambahan terakhir seni, yaitu, nah ini kayaknya nggak ada berubah. Ini, this city. Kita sesuaikan saja. Nah, ini kayak kabut asap lah, kabut asap. Nah, kalau jangan, jadi langsung aja ke nah oke okay. Mungkin buat tambah nah yang cocok yang mana ya bos. Oke okay, gini aja deh. Oke okay, mungkin segini ya. Mungkin gini aja dan hasilnya bakal seperti ini. Gimana? Bagus kan? Karena Roblox udah update nih, jadi bagus ini. Nah, ya udah. Mungkin cuma ini aja yang bisa gua jelasin ya. Oke. Okay. Kalau kalian mau coba, coba aja. Cocok ini buat GVX mungkin. Yang cuma modal Roblox Studio tanpa perlu Blender atau apa gitu. Yaudah. Oke, gitu aja dari gua. Gua Tasikara. Sampai jumpa di video berikutnya.